Naim, kenapa kau nampak monyok je ni? Ni aku nak beli tu. Dah habis dia jual. Lah, buku sebabnya. Tak apalah. Aku belanja satu buku. Ah, ni dia. Kau tunggu eh. Lah. Boleh tak kau terangkan apa sebenarnya benefit yang kau boleh dapat dari membaca ni? Aku suka membaca ni sebab aku nak tambah keilmuan aku dan hilangkan bosan lah. Takkanlah kau tak tahu? Tambahkan ilmiah. Oh, kalau macam tu, kau ikut aku pergi satu event ni. Sekejap eh. Wish, kau macam mana tu? Ada lah. Ha ni, pesta buku PPAT tahun 2020. Kau nak tahu tak? Kat event ni kan, dia ada aktiviti-aktiviti yang menarik tau. Satu lagi, dia ada ni, jualan buku yang murah. Pesta buku ni bermula pada 22 hingga 29 Februari 2020. Masa dia 9 pagi hingga 10.30 malam. Kenapa kita perlu membaca adalah laban? Pertama, kita boleh meluaskan meluaskan ilmu. Kita dapat mengetahui ilmu baharu dan kita dapat tahu isu-isu semasa dengan membaca. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Dengan membaca, saya dapat lebih maju lagi dalam perniagaan saya. Membaca ini sebenarnya mampu untuk mengaktifkan minda kita. Jom ke Pesta Buku PPAT 2020. Jom ke Pesta Buku PPAT tahun 2020. Jom ke Pesta Buku PPAT tahun 2020. Hey, okey. Apa nak kau boski pada awak belaka? Membaca ni mampu memacu diri anda agar menjadi lebih baik. Jadi kepada awak semua, jangan lupa datang ke Pesta Buku 2020 PPAT. Kemah awak kita. Don't say no, oh.